Sabda Nabi, la yughni hadarun min qadar, artinya tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdirkan. Makna kalau Allah dah tetapkan suatu perkara, kita tidak mampu elak, cuma kita berusaha menjaga kerana itu adalah perintah Allah. Itulah ketetapan sunnatullah ke atas kita hidup di dalam dunia. Yang tidak baik kita elak, yang baik itu kita cari. Molek dah, berik makan molek, sarna nyala molek, wiper musing molek, minyak pun cukup, round 99, tak main dah 97. Nak bila patuhi pula undang-undang jalan raya, dabang lain, tak patang. Faham? Tak laju kalau tengok 190, bawa 80. Tengok 110, bawa 100. Bagusnya, belum tentu selamat. Kalau Tuhan nak takdir, lari daripada arah depan, betul-betul sapa dekat dengan kita, tayar dia pancik, dia pun pusing kat arah kita. Betul tak? Ha, benda ni kita mulakan dengan doa. Hak kereta tak boleh jaga. Hak kereta boleh jaga kita waktu nak kanan, sarna kanan, nak berhenti, tekan brek, ambil kiri. Tapi hak orang terbabah langgar kita nak buat guna. Hak tu mulakan dengan doa. Naik kenderaan, betul tak? Serah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berserah segala pekerjaan aku kepada Allah untuk bermusafir pergi ke tempat sekian-sekian. Malam-malam ada tengah naik kereta dabal lain. Ini kereta dua hala, kereta jalan tengah pokok bunga, dadah kereta terbang ke atas. Ada tak? Malam-malam ada kereta lain terbang, bau atas muka kita. Sakit tak? Waktu siapa nak jaga? JPJ boleh jaga? Boleh. Terapik boleh jaga? Tak, Allah Ta'ala. Bukan bijak kita, bukan hebat kereta kita. Faham? Dah ni doa naik kenderaan. Tak reti. Doa naik kenderaan. Eh? Naik kereta pagi petang siang malam. Nak, tak percaya tak kereta? Nah, dekat tol tu tanya. Nak, tunggu kat tol saudara. Lalu sebuah mesti kompresor 200. Baca sekali doa naik kenderaan. Boh. Dah tak reti? Betul tak? Dah. Maka dia tidak ada dalam penjagaan Allah. Kalau nak terikut, terikutlah. Tak mau terikut, bernasib baik. Itu saja. Sebab tu kita ni ada dua. Satu perkara kita minta tolong dengan Allah. Dua perkara dengan manusia, dengan makhluk. Nombor satu sekali dengan Allah. Nak wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau saja kami minta tolong. Maksudnya yang orang lain tak boleh tolong, kami minta tolong kamu ya Allah. Dalam hadis pula Nabi kata, idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Dah guna pula dah boleh minta tolong dengan makhluk? Boleh. Tapi perkara yang pada adat makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Seperti minta sembuh sakit, boleh tak minta dengan makhluk? Tak boleh. Minta tolong cocok sejarung? Boleh. Faham tak ke? Minta panjang umur dengan makhluk? Tak boleh. Minta dengan Allah. Minta dengan JKK banyak umur? Tak boleh. JKK bang tanah. Tak? Kemudian janganlah kita kata kita pandai begini 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 begini. Umpamanya bila kita kepik dengan kita motong, lepas tu bila kita nak motong, kereta mari dekat kita pun dansak cilu sikit, setengah inci je dengan kereta dengan lori terlepas kat kita. Nak siapa yang melepaskan kita? Tu tak boleh nampak kita. Muju aku dalam break sikit aku pusing kalau. Alah tak kena lagi. Faham tak? Kalau sakut sikit, lepas tu duduk hospital. Tangan kanan masuk screwdriver, tangan kiri masuk semana hidup. Tak? Belakang masuk seming, keting 12 mozek belaka. Nak? Nak jawab aku ni lagi? Nak? Diam, bang. Tak baik, bang. Kata gitu, tak baik. Tak malu kat orang. Orang ramai tengok. Dia bayar kena. Faham tak? Bila dah kena, aku udang ulik tu. Sikit lagi dengan lori. Aku siap kita tengok. Oh, lepas lah. Kau nanti, mu bijak tengok orang. Bos. Ni nyakit lah gila lagi. Allah Ta'ala. Kerja dia belaka. Faham tak? Pengalaman itu penting. Nak ilmu itu penting memandu. Tapi jangan kita. Allah Ta'ala lah. Kan kita hamba Allah kan? Dia pelang belaka. Dia tukar takbir belaka kan? Nah, barulah lain kali baru nak jadi selamat sama.
Bila hak ni Tuhan selamatkan sekali, kita buat cakap besar dah, kali kedua kena. Nah, kau ni ramak. Okey. Tak sakit apa ni, masuk sekeru keting ni. Lepas tu terik ke benda berat pula. Pasal lari sendiri. Ha, keting lari. Jadi kalau tok mudin dia repih. Kepak masuk gitu, menolong tebik tahi. Nah, kita tak main repih. Dia bila lari gitu, dia tepuk kaki dengan sekeru ikat atas tulang, dia gantung benda berat bawah. Faham tak? Supaya ni nak turun, turun, turun. Esok dia tambah setengah kilo. Faham tak? Lama-lama tak berkepak masuk balik. Nah, tulang hari tu dah ramah mari nawak. Budak-budak cek main terik batu tu. Tubik air mani tu. Ada muka mu. Bila dah kena baru kata sakit. Bila dah kena terlepas, aku hero, aku pandai, aku bijak dan sebagainya. Betul tak? Tu di jalan raya contoh je lah. Tapi dia berlaku di mana-mana. Cuma kita sergi nak pesan bila sebut jalan raya, teringat nak pesan. Bila kita bawa kereta, jalan kita betul, lepas tu ada orang memotong, merbahaya. Faham tak? Dia sedang memotong. Jangan ambil lapu. Ambil duana peraturan ambil lapu tu, bodoh belaka tu. Kawan tu dah kepik dah. Tengah-tengah dah lepas, mugi akak lapu tinggi pula. Kau pening. Faham tak? Jawabnya, memperlahankan kenderaan. Nah, lepas minyak. Kalau perlu, break. Dan kalau perlu, lari ke tepi tu saja. Betul tak? Dah minyak sekarang laju ya pi. Dah apa ke? Potong apa gini. Dah lakung kena. Dia bodoh tu. Dia kata nyawa dia sendiri, anak bini dia dalam kereta. Dah mung kawan tu dia salah dah. Salah perkiraan. Dia pergi potong juga. Kita slow je dah. Kita di pihak yang betul. Slow kenderaan, ambil tepi sikit biar dia lepas. Betul tak? Sebab kita ada juga salah perkiraan lain kali terpotong. Dalam keadaan bahaya, betul tak? Ini cara dah we api. Mamah, mamah. Dia ambil ni api tu. Buku nandang. Dak. Pasal orang buat gitu. Oh, we api kalau gitu. Lain kali dia pun buat. Siapa ketua dia buat. Aduh. Orang we api pasal ada roadblock di sini bawah. Baru we api. Ha tak? Orang tengah motong we api. Buat apa? Kata bengong, my God. Dia kira dia betul, dak salah. Ha tak? Sebab apa aku nak slow, aku betul kan? Ha, kena cepat kan potong. Derah, derah, derah. Memang dia nak derah, dia tengah motong, dia tekan minyak laju. Kita kena slow, di pihak yang benar. Betul tak? Itu cara dia. Bangan ngaji agama je pandai. Berjalan raya bodoh, lakung kena. Nampak? Tekan juga, tekan juga. Kita tak salah kan? Salah dia. Tapi kereta acu, kaki kena potong. Nak? Ha, tu jenis bawa kenderaan, tak tahu kahlah.